Bus Brimob Polda Lampung terlibat dalam insiden kecelakaan adu kambing dengan truk pengangkut LPG 3 kg di Lampung Timur. Sopir truk tersebut meninggal dunia setelah dirawat di rumah sakit. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Umi Fadila mengkonfirmasi kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut pada Kamis malam, tanggal 16 November 2023. Umi menjelaskan bahwa kecelakaan ini terjadi di jalan lintas Desa Gedung Dalam, Kecamatan Batanghari Nuban, Lampung Timur, pada Kamis sekitar pukul 16.06 waktu Indonesia bagian Barat. Kecelakaan di Desa Gedung Dalam. Oh, orangnya nempel. Berdasarkan laporan polisi, dugaan penyebab kecelakaan ini adalah jalan yang licin akibat hujan deras pada sore hari, sehingga bus Brimob hilang kendali. Insiden ini dimulai ketika bus Brimob sedang dalam perjalanan dari kota metro menuju Kecamatan Sukadana, Lampung Timur. Bus Brimob melaju beriringan dengan satu unit lain dengan posisi bus berada di barisan belakang. Saat melintas di lokasi kejadian, bus Brimob mengalami oleng dan masuk ke jalur sebaliknya. Demikian Jenis TV melaporkan. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe channel berita kami ya.